rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Video ini akan memaparkan mengenai perawatan dan troubleshoot Chromebook. Perawatan ini bertujuan untuk memastikan Chromebook dapat berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Perawatan yang dilakukan dengan teratur dapat memastikan Chromebook selalu siap untuk digunakan, mencegah kerusakan mendadak, dan menghemat biaya perbaikan. Ada 4 jenis perawatan. 1. Perawatan reaktif adalah tindakan yang dilakukan untuk memulihkan Chromebook yang bermasalah dan mengembalikan perangkat tersebut ke kondisi operasional yang normal. 2. Perawatan preventif adalah perawatan yang terjadwal berdasarkan asumsi bahwa kerusakan Chromebook dapat dicegah jika dilakukan perawatan secara komprehensif. 3. Perawatan prediktif adalah tindakan yang dijalankan ketika Chromebook akan mengalami masalah atau terjadi penurunan kinerja operasional yang mengakibatkan perangkat tidak bisa digunakan secara optimal. 4. Perawatan berpusat pada reliabilitas adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Chromebook yang tidak tersentuh oleh jenis perawatan lain. Perawatan Chromebook secara umum dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian, yaitu perawatan hardware dan perawatan software. Perawatan hardware dilakukan dengan membersihkan secara rutin pada bagian-bagian di luar Chromebook seperti layar, touchpad, port-port yang ada, dan casing. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan hardware Chromebook yaitu kuas, blower karet, penyedot debu mini, tisu. Dalam pelaksanaan perawatan, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam perawatan hardware Chromebook. Di antaranya, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan perawatan secara rutin, membersihkan debu-debu pada bagian luar Chromebook secara rutin dan teratur. Melakukan perawatan pada sela-sela tombol keyboard. Membersihkan layar dengan tisu, kain kering, atau kuas secara rutin. Menjauhkan Chromebook dari benda-benda yang mengandung cairan. Menjauhkan Chromebook dari peralatan yang memancarkan arus magnetik. Jangan terlalu keras ketika menekan tombol keyboard maupun touchpad. Melakukan pengisian baterai pada Chromebook secara teratur. Jangan biarkan kapasitas baterai hingga 0%. Perawatan software penting untuk dilakukan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam perawatan software diantaranya adalah pengecekan storage pada Chromebook, update sistem operasi pada Chromebook, pengecekan storage setelah update sistem, menyimpan file internal ke drive, membersihkan case OS Chromebook, proses logout, dan shutdown yang baik. Saat sobat pendidikan,
akan menambahkan beberapa aplikasi. Tahap ini Sobat Pendidikan dapat melakukan pengecekan kapasitas storage terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Pilih icon setting pada tampilan desktop, kemudian pilih perangkat untuk proses selanjutnya. Pilih pengelolaan penyimpanan, akan muncul tampilan kapasitas storage yang terpakai dan tersedia. Update sistem operasi Chromebook akan muncul secara otomatis, memeriksa dan mengunduh update pada saat terhubung ke jaringan internet. Ketika melakukan update software, cek notifikasi update tersedia, kemudian pilih mulai ulang untuk update. Selanjutnya, proses update sistem operasi Chromebook akan berjalan. Memeriksa sistem operasi Chromebook yang telah terupdate dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pilih area waktu pada bagian kanan bawah, pilih setting. Pada bagian bawah panel kiri, pilih tentang Chrome. Pada bagian Google Chrome OS, dapat ditemukan versi sistem operasi Chrome yang digunakan pada Chromebook. Pilih periksa update atau pembaruan. Chromebook akan mengunduh secara otomatis jika menemukan versi terbaru Chrome OS. Akan muncul informasi setelah update sistem operasi Chromebook. Selanjutnya, silakan cek kembali storage yang telah terlakukan update sistem. Hasilnya dapat dilihat pada tampilan kapasitas storage seperti gambar berikut ini. Dalam penyimpanan file, Sobat Pendidikan bisa menyimpannya di drive internal. Drive internal ini terintegrasi dengan Google Drive yang Sobat Pendidikan miliki pada akun Gmail pribadi maupun yang berdomain belajar.id. Sobat Pendidikan, perawatan selanjutnya yaitu membersihkan Chrome OS Chrome. Ketika Chrome OS sudah melambat, alangkah baiknya bersihkan Chrome OS Chrome. Karena Chrome yang bersih bisa membuat aplikasi pada Chrome OS lebih cepat dan efisien. Berikut tata cara menghapus Chrome pada sistem operasi Chrome. Buka browser Chrome. Pilih kontrol Google Chrome, fitur lainnya, dan hapus data penjelajahan. Hapus data penjelajahan dasar, kemudian hapus data. Sobat Pendidikan, sebelum melakukan proses lockout atau shutdown, tutup terlebih dahulu semua aplikasi yang sedang dijalankan. Kemudian, pilih icon logout atau power sampai tampilan Chrome berganti tampilan login atau mati, yang ditandai dengan padamnya lampu indikator power. Sobat Pendidikan, secara umum troubleshooting Chromebook terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu troubleshooting hardware, software, dan jaringan. Troubleshooting hardware Chromebook dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gejala gangguan yang terjadi, di antaranya seperti gangguan pada sistem pengisian daya, Chromebook tidak dapat dinyalakan, dan adanya beberapa bagian dari Chromebook yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Troubleshooting hardware Chromebook dapat dilakukan berdasarkan gejala gangguan yang terjadi pada sistem operasi maupun aplikasi. Berikut permasalahan yang sering terjadi pada Chromebook. Chromebook tidak dapat booting atau login. Sistem operasi Chrome dan aplikasi tidak dapat dijalankan. Aplikasi yang sedang dijalankan terasa lambat. Update sistem tidak dapat di-download. Tidak bisa membuka halaman web atau tab browser memuat ulang secara terus-menerus. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sobat Pendidikan dapat melakukan beberapa tindakan solutif sebagai berikut. 1. Lakukan proses logout, kemudian login kembali dengan akun yang sama. Matikan Chromebook, kemudian nyalakan kembali. Lakukan pengecekan ulang terhadap permasalahan yang terjadi pada Chromebook. Jika Chromebook masih tetap bermasalah, lakukan proses hard reset Chromebook sesuai dengan langkah-langkah yang akan dibahas berikut.
Sobat pendidikan yang berbahagia, saat menemukan permasalahan yang cukup sulit, segeralah lakukan hard reset. Hard reset adalah cara mengembalikan perangkat ke pengaturan awal atau pabrikan. Proses ini akan menghapus semua aplikasi yang ada pada perangkat, kecuali aplikasi bawaan. Adapun langkah-langkah untuk melakukan hard reset Chromebook adalah: pertama, matikan Chromebook. Kedua, tekan 3 tombol pada keyboard, yaitu tombol power, escape, reload atau refresh secara bersamaan. Tekan tombol control dan D. Tekan tombol enter 2 kali secara berurutan. Sobat pendidikan, untuk mengantisipasi hilangnya aktivasi Chrome Device Management yang dilakukan melalui proses enroll pada Chromebook, maka sobat pendidikan jangan sampai melakukan perbaikan dengan install ulang atau penyetelan ulang kembali ke setelan pabrik dengan fitur PowerWash atau reset ulang dengan prosedur yang tidak direkomendasikan. Jika Chromebook masih tetap bermasalah walaupun sudah dilakukan proses hard reset, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan klaim perbaikan ke service center. Demikian sobat pendidikan, video tentang perawatan dan troubleshoot Chromebook. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya ya. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.